Halo warga. Salah ya? Beda. Mohon maaf, saya salah kostum. Saya kira hari ini syuting Sebat, taunya syuting PPB. Jadi, selama 4 episode ke depan, saya akan salah kostum. Mohon dimaklumi. Halo warga. Selamat datang di Paman Punya Berita, hanya di Sahabat Grab Indonesia. Yang menyajikan berita-berita terupdate, terpanas, teraktual, terheboh, terunik, terviral. Semuanya lah pokoknya. Yang bagus-bagus. Dengan saya, Tami Padre alias Tampan. Dan saya, Stefano Lonzo alias Teflon. Yang siap membawakan berita untuk Anda. Pada episode kali ini, kita ingin membagikan kabar bahagia untuk rekan Mitra Grab. Hari Mitra Grab tahun ini akan hadir lagi. Di Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2022. Raih kesempatan menjadi bagian dari 60 sahabat mitra yang diundang di Hari Mitra Grab 2022 di Yogyakarta. Gak perlu khawatir kalau sahabat bukan berasal dari Yogyakarta. Karena 60 sahabat mitra dari Sabang sampai Merauke akan diterbangkan secara gratis. Ada juga bonus top up total Rp750.000 untuk 5 pemenang lainnya. Yuk dapatkan tiketnya dengan cara 1. Ceritakan perjalanan dan pencapaianmu selama menjadi Mitra Grab. 2. Posting ke Facebook Sahabat Grab dengan hashtag Tiket Emas Hari Mitra Grab. Periode giveaway Tiket Emas Hari Mitra Grab adalah tanggal 1 sampai 7 Desember 2022. Jangan sampai nggak ikutan, karena pemenangnya akan berhak mendapatkan paket perjalanan senilai 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu mulai dari tiket pesawat, makan, jalan-jalan, oleh-oleh, pokoknya komplit. Makanya, pantengin terus Facebook Sahabat Grab dan Instagram pamangrab.tv untuk pengumuman pemenangnya. Sekian informasi bahagia dari kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa senyum, makan yang banyak, tidur yang nyenyak, dan jangan lupa nonton episode Paman Punya Berita lainnya hanya di YouTube channel Sahabat Grab Indonesia. Dah.